Assalamualaikum. Hai teman-teman, sahabat berkebun. Ketemu lagi bersama Kebun Organik Mama Aisyah. Semoga teman-teman dengan keadaan sehat ya. Dan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kali ini saya mau buka paket kiriman dari sahabat berkebun dari Bekasi. Dan ikutin isinya apa paketannya dan dari siapa. Ikutin ya teman-teman. Tapi sebelum buka paketan, saya mau lihat dulu ini perkembangan melon teman-teman. Melonnya sudah tua dan buahnya seperti apa ya, kira-kira sudah seberapa. Dan ternyata di sini ada teman-teman, lihat si lintah, inilah yang selalu makan daun-daun sayur teman-teman. Dia paling suka sama kale nih, lihat lintahnya. Dia lagi menghinggap di bunga. Dia tuh pinter loh, kalau malam ya kan dia naik ke atas. Kalau pagi-pagi tuh dia suka ngumpet di bawah pot. Dan kita lihat dulu si melonnya sudah seperti apa, sebesar apa. Masya Allah, subhanallah. Unik banget ya melonnya teman-teman. Yang satu mana dia? Dan ternyata dia sudah jatuh dimakan sama lalat buah. Nih. Tuh teman-teman, tuh ya Allah, astagfirullahaladzim. Tuh, ada lalat buah padahal sudah dikasih perangkap petrogenol, tapi petrogenolnya sudah habis. Dan satu lagi nih. Jadi yang nanam itu nggak disisain satu pun, dua-duanya ini dimakan lalat buah. Ada ini satu lagi, mudah-mudahan masih aman ya, dia masih aman mudah-mudahan. Coba kita lihat sebelah sini nih, imut-imut, masya Allah. Inilah kalau menanam hanya di polybag. Dan sudah alhamdulillah sih bisa merawat melon ya dengan baik. Kalau dikasih Allah buahnya yang sempurna, itu adalah bonus. Dan ayo kita lanjut. Masih terpesona sama ini nih dia. Lihat. Sama si apa lintah. Dan ayo kita lanjut buka paketannya teman-teman, ikutin ya. Dan ini paketannya teman-teman, alhamdulillah dapat paketan dari sahabat berkebun dari Bunda Endai Purnawan dari Bekasi. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Endai. Bunda Endai ini punya channel juga teman-teman, YouTube-nya namanya Endai Purnawan. Kunjungin ya teman-teman channelnya Bunda Endai. Di sana berkebunnya di balkon dan masya Allah serunya kalau lagi panen-panen teman-teman. Bunda Endai ini pintar banget buat pupuk, makanya semua si sayurannya itu tumbuh dengan subur. Dan cabenya, masya Allah, tomatnya, anggurnya, semuanya tumbuh dengan subur. Dan buahnya itu masya Allah banyak sekali. Teman-teman kunjungi juga ya channelnya Bunda Endai Purnawan. Dan alhamdulillah ini adalah paketannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat dalamnya apa ya.
Ini teman-teman, ini adalah Masya Allah jahe merah teman-teman. Alhamdulillah. Oh ya, kemarin waktu saya lihat channelnya Bunda Endai, itu lagi panen jahe banyak banget, jahe merah di balkon. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Bun, jahenya mudah-mudahan ini sangat bermanfaat banget, karena saya suka minum rebusan jahe dan ini sepertinya benih lenca ya. Nanti saya mau tanam. Dan ada lagi, ini benih melon sepertinya. Alhamdulillah. Terima kasih Bunda Endai, ini sangat bermanfaat sekali. Teman-teman kunjungin ya channelnya Bunda Endai Purnawan. Seru di sana berkebunnya, banyak sekali tanaman yang subur-subur, apalagi anggurnya itu loh. Saya pengen ikut panen ya jadinya. Alhamdulillah sekali dapat kiriman jahe dari Bunda Endai. Sekian video dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.